pemasangan blekor dan tuning pada kijang LGX Semarang Pak Wawan. Untuk tuning dimasukkan lewat intake yang booster end. Sementara blekor diambilkan sumbernya dari PCV masuk ke blekor diletakkan di sana. Kemudian naik ke intake. Jadi sangat sederhana karena belum ada bensin. Jadi hanya ada satu sumber saja yaitu dari PCV. Sebentar setelah selesai akan kita lakukan test drive untuk kijang ini bersama Pak Wawan Semarang. Selamat sore teman-teman Semarang. Hari ini nekat-nekatan nih ke Semarang ketemu Pak Wawan. LGX tahun berapa Pak? Tahun 2000 ya, pas 2000 ini. Pasang blekor sama tuning. Jalan raya tau? Terserah mau kemana. Yang penting jenengan bisa ngerasakan bedanya aja udah. Yang penting itu tau. Tiga pak. Kegedean 3-4 deh. Ini 4. Iya. Ya, naik empat sih, jalannya gini ya. Naik pak. Tapi tenaganya kan langsung buat itu. Iya. Ya. Torsinya langsung ya. Naik. Ini kira-kira tadi ya 1 literan pak. 1 literan. Harus rutin sebetulnya. Ini yang pertama bersih kan di klep-klepnya. Iya. Nek klep saya jamin bersih pak. Klep masuk, klep keluar itu yang nempel ke dinding. Nah, itu yang nggak bisa dilakukan sama apa gurah-gurah lain pak. Oh gitu. Oh kalau ini kayak skor klep dulu pak. Jadi mobil jenengan ini kayak di overhaul pak. Gol pacar ya? Lumayan. Ya, cuman kalau kecepatan udah segini masuk 4 kan tetap ajaib ya? Kurang ya, tapi artinya ya. Artinya kan mampu gitu loh. Artinya mampu. Mampu, enggak harus 3, enggak harus 2. Boleh. Motor kampung. Ya. Wah, ini kampungnya naik turun ya. Tenaganya jadi berlebih loh. Iya. Agak ringan. Agak ringan ya. Ya kembali lagi tuh tadi pemakaian. Iya tergantung pemakaian. Tergantung kakinya kan. Sama timing mindah gigi. Iya. Ini naik sini 3 bagus ini. Sampai ya? Biasanya 3. 2. 2. 2 apa 1 malah ya? Ini 2. Ayo. Ya artinya wis berubahnya kan seketika tuh Pak Mon. Enggak pakai nunggu naik BRQ itu kan nunggu 100 kilo. Oh gitu. 100 kilo baru terasa. Nah ini 500 meter terasa. Soalnya yang kita olah kan gas Pak. Oh gitu. Kalau cair kan dia harus lumer dulu di tangki. Artinya menyatu dulu molekulnya gitu. Karena ini molekulnya malah dipanaskan toh Pak. Panaskan, yeah. Memuai, di crack istilahnya. Di crack langsung. Ya, ini tuh emang telogone jaran toh Pak. Tenan kok medeni. Ini jaran. Iya. Soalnya aku pernah main ke jurang. Oh. Itu daerah Temanggung. Oh ya. Itu ya untungnya ini agak apa pas naik apa koplingnya. Masih narik ya? Narik. Panjang gini ya. 30% 30 derajat. Satu hampir lah. Itu kanan itu udah jurang muter malah bingung lah. Oh ya. Yang arah Wonosobo. Itu kampung. Oh, itu kampung.
gal kangkung. Lagi. Woi, tekan ngene yo. Ini kalau mau enteng lagi. Iya, Pak. Double. Double. Uangnya juga double. Sip ya, Pak. Jadi terbukti ya. Enteng. Mantap.